Baiklah juga dia aku sorang. Akulah orang dikelah kepada orang tua pok doko ibarat kata apah tebu di bawah rokah dua kayu selah di tengah jalan. Aku kesia seorang budak namanya Radin Kecil, melelau kecil putih kuning peranok ke Cina itu manis peranok ke Jawa. Mari nak jumpa dengan ayuh raja muda laksmano lari semata-mata. Tapi benar ni kalau fikir gamuk-gamuk tak kena gamuk tak siapa. Tak boleh kata juga kepada raja muda laksmano. Raja muda laksmano tak tahu Radin Kecil ni anak kepada diri dia. Sebab waktu dia kena kodek kepada abis dia mah raja seramu. Larilah dia di dalam waktu 7 di rumah kalau kuasa 40. Jadi Tuan Petri Dewi Abani anak bosu Marsi kalau api adik kepada Tuan Petri Siti Dewi. Duduk gila kepada raja muda laksmano. Laksmano tak tahu duduk gila ke dia. Apabila ke telapur dia gila pada ke raja muda laksmano, dia buatlah juga satu masalah gambaran raja muda laksmano dengan patumah patuh perok. Apabila jadi gambar raja muda laksmano, kata Tuan Menteri Dewi Abani, biarlah tak boleh berkasih saya cita menyita dengan tuan sendiri boleh peluk gambar pun suka nyati. Apabila duduk bermain ke gamalan raja muda laksmano gamalan patemah patah perok, mengandulah dia ni boleh ni tapuk ni hari. Tahu ko bapak dia Marsi Kelapi, Marsi Kelapi amat Tuan Menteri Dewi Abani sebab nak mencemar dari waktu 7 ke di rumah kalau ke esok 40. Di sini budak ni apabila ke besar namanya Radin Kecil melalui kecil. Mari nak jumpa dengan tuan kumah raja muda laksmano. Raja muda laksmano lari. Baik kena pergilah juga tempat raja muda laksmano. Begini tuanku raja muda laksmano, tak guna lagi tuanku duk malu. Awak guano tuanku nasib sudah menjadi kepada ke bubur. Guano jadi lagu ni pati ege sungguhku. Beginilah juga pengasuh ke tua pok dogo pengasuh benarku. Kami ceritalah juga awak sapa kaki. Nak boleh jadi benda yang tak molek begini. Goyak banget pada kiri patik tuiku raja muda laksmano patik lah juga orang tua pok dogo. Ibarat kata apa tebu di bawah rokah dia kaya selah di tengah jaleku. Goyak asal siloh tak kalau mula jadi guanung boleh kau jadi budak ni mengaku tuiku tu bapak dia. Begini tuiku ini makan pengasuh orang tua pok dogo. Masa dulu tak kalau mula kami kena amat lah juga pada abis kami makan jauh seramu. Lepas tu kami tak ada arah dok ikuti aku jalan lain nak lari. Kami lari di dalam waktu 7 ke di rumah kalau kuasa 40 pengasuh. Lepas tu kami buat berpura lah juga mengaji. Bersama lah juga tertua abis kami namanya Maharsi Kalapi. Datuk tu pengasuh tak tahu dok tak kenal lagu dia tak buat tak pernah duduk di dalam kedi. Lepas lagi ku apabila kami buat berpura-pura kata kami nak tutup ilmu kami lah juga adik seramu menatu dia. Dia benarlah kami duduk dalam waktu 7 ke di rumah kalau ke esok 40 tu pengasuh. Lepas tu apabila kami duduk dalam waktu 7 ke di rumah kalau ke esok 40, tengah-tengah kami mengaji, datanglah juga seorang perempuan putih kuning peranak ke Cina itu manis peranak ke Jawa. Nama dia Tuan Menteri Dewi Abandi. Anak siapa dia ku Tuan Menteri Dewi Abani? Anaklah juga Marsi Kalapi. Anak bosu dia. Adik ipa Aben Ambo Seramo pengasuh. Lepas tu dia pergi ke Ambo di dalam waktu 7 ke di rumah kalau ke esok 40. Lepas dia pergi pak tuiku, dia kata marilah juga kaya abis raja muda lah semalam kita ngaji bersama.
Abe gajah muda ni adik pada kemah gajah seramu kakak ipa dia. Dia kata dia lah juga Tuan Menteri Dewi Abani, adik Tuan Menteri Siti Dewi. Molek do kita ngaji seramu adik hari ni dia juga bersama lah juga Abe gajah muda lah semana. Lepas tu ku apabila tu aku mengaji dalam waktu tujuh ke di rumah kalau ke 40 bersama Tuan Menteri Dewi Abandi anak bosu manusi kalau api adik kawe tu aku Tuan Menteri Siti Dewi nak boleh kau jadi benda gini. Rupa-rupa dia mengaji dalam waktu tujuh ke di rumah kalau ke 40 pengasuh kami malu. Bukalah kata dia nak buat adik-beradik pengasuh. Lepas tu dengar corekah dia ajaklah kami menikah kahwin dengan dia. Molek doh kata Tuan Menteri Dewi Abani. Kahwin Tuan Menteri Dewi kahwin doh dengarlah juga. Abang makajah seramu kakak ipa. Molek lagi ni kita menikah dua lah abang kajah muda lah suana. Adik sama adik kahwin kakak sama kakak menikah pengasuh. Lepas tu hotulah kami malu kami lari pengasuh tiba-tiba hok ni dia mari pulak sari budak ni ngaku kata amo ni anak dia. Bukan tuaku. Tuaku dia mengakulah juga tuaku ni ayah dia. Dialah juga anak tuaku. Tuaku tak tahu tuaku ni Raja Muda Laksmana. Tuaku supuh nama Sen Agung Cepedok dari Semulilo Perubujaya. Tuaku tak senikoh kahwin doh. Itu betul pengasuh ketua pada kohok tu lah kami malu sari budak celaka mengaku kata kami ni ayah dia pengasuh lagu mana kita nak buat pengasuh. Begini ku pati pun rasa setia juga pada kerak dia kecil dan kecil. Sebab dia budak baik ku. Iyalah juga budak tak bersalah. Iyalah juga budak tak berdosa. Kalau tuaku tak sim ngaku, tuaku lah juga ayah dia. Iyalah juga anak tuaku. Tuaku tak seduk sini. Kami nak duduk mana pengasuh ketua pada go. Tuaku larilah. Berkat Sen Agung Cepedok Bidadari Semulia Perbujaya. Kalau selagi tuaku tak mengaku budak ni anak tuaku, budak ni mestilah juga tuk klih dengan ayuk penemen dengan cakap ulama. Apabila tuaku mengaku budak ni puraiklah lelah yang tidak kabar. Kami tak mengaku pengasuh. Kalau tuaku tak mengaku rani kecil anak tuaku, tuaku raiklah juga di tempat bukit karuki gunung karuka. Kami lagi pengasuh juga hari ni. Aku tak boleh nak buat apa juga. Sebab aku ibarat kata pacar yang tak terpakar. Apa tebu di bawah kahdokai selah di tengah jalan. Aku nak doa lah juga selamat Raja Muda Laksmana mengaku juga hari ini. Maka Raja Muda Laksmana adik pada kemah Raja Seramo. Aik malu lah juga pada Sen Agung Cepedok dia dari Semulilo Perbujaya. Sebab sehari budaknya monyo Raden Kecim lelah Kecim mengaku kata dia lah juga menjadikan ayuh kau keluarga. Laksmana lagi lah juga malu ku dalam hutan cia bukit buka gunung kanan di dalai kaya berkata lagi di tempat bukit karuki gunung karuka. Kisahkan dari situ ono tersebut. Tersebut lah juga Raden Kecil Menelok Kecil. Anak lah juga Tuan Menteri Dewi Abandi. Dengar lah juga Raja Muda Laksmana. Nak pergi jumpa pengasuh Sain Woyo Samak di mana. Dengar Raja Muda lagi puloknya. Alu tutup rasa nak royak korek. Rajuk betul payah nak makan. Jujur orang jatuh beduk lungo ikat leher. Jangan malu ngorek tino. Tak des keliling bulit gaya.
Kakak adik kecil melo kecil anak lah juga gajah muda lah semano. Dengan bergamalan patumah patepego dengan tuan petri Dewi Abani anak bosu marci kalapi adik kepada kan tuan petri Sti Dewi. Maka pengasuh saing woyo sama. Tengoklah juga raden kecil melo kecil jermo tempat dia. Sebelulah juga raden kecil melo kecil pergi dengan pucak laju aja nyumur anaknya masih. Saing woyo sama anak Rio lah juga hati gembira. Di dalam dada berjalan lah pulak saya hari ini. Terlagi lagi saya hari ini. Ah, itu dia. Halo ni, tuan ku mahaja sama. Duduk di dalam negara Kuala Dua. Tuan ku raden kecil, malah kecil. Anak pada ke raja muda lah. Semalam dia tak mengaku anak. Itulah, okey. Habis ni pandai. Boleh anak tak mengaku. Kurang hajan ampunis. Aku lagi kabeyo, hei, kabeyo. Tak lama tak tahu kau ke rusing tak rusing ke duk galak ni macam. Rusing ke apa bayar? Lah ni orang tak payah rusing. Orang semua lah ni orang semua gembira-gembira lah. Tak lah gembira tu gembira lah sakit. Haa? Bayar pelik belakang. Orang gembira dia gembira. Bapa ni? Sebab orang kata dunia akhir zaman. Haa? Lo ni kawasan rumah aku yang aku helang dengan Sa'id. Haa? Orang mati tu. Timel rumah aku dia tak usipat. Weh, abaya. Kamu tak jaya abaya orang mati tak usipat. Haa, dia suruh tanah takut busuk. Haa, tu dia. Haa, kena dia. Haa, sipat buat apa dia mati. Orang suruh tanah suruh kamu lah. Busuk sipat. Mana ada cidik yang cengkak ada sangat kecek luar semacam saya cakap dia rambut panjang ni orang kena fikir dah ni orang taruh rambut panjang ni lain bapa kamu ni bodoh ke? Dia tak ada bodoh lah mu tu panjang di belakang depan tak ada bogok eh? Tak ada kecek banyak lah saya hari ni aku belah belah benar tengok keadaan tu aku lah ada kecil melakukan. Tak apa dia? Kau raja muda Laksmana tak ngaku kata dia tepuknya lari tak tahu ke mana pergi. Baju? Pergi pak tu lah dia kecil-kecil lah. Biarlah tak sing aku Laksmana tak ngaku anak kita lari lah. Kita pergi buka pun negok air. Jadi nak buka pun negok air ada moda ke? Moda kita boleh buat kira. Lah ni musim negok kita pergi jumpa tu aku. Lah dia kecil-kecil. Kita pergi buka pasaran. Di kedai burung, kedai pesara, kedai Bugis, kita pakai kedai Melayu Cina Jepo. Bak apa dia? Kita menega. Nega ke apa? Misalnya kita beli buah durian 10 riyal setopok. Ha? Ha kita beli-beli boleh 4-15 setopok. Lepas tu kita nega lah. Beli 10 riyal setopok. Ha kita beli 10 riyal setopok kita pergi tolak. Lah 8 riyal setopok. Ha tu dia. Maka pengasuh 2-3 bangsa udara. Ayah baik punya malam tiga sapa.
Pijalah pulak mengadak. Sorilah juga budak, rade kecil melalui kecil. Anak gajah muda asma nombor gamalai patemah patemah. Pijalah pulak lagi baik punya malak tika sapa lagi. Pijalah pulak.